melihatkan sebuah gerai pasar malam yang tiada pelanggan. Secara tidak sengaja terdetik di hati wanita ini untuk membeli di kedai tersebut. Berpunca dari rasa simpati dan sebagai tanda sokongan kepada peniaga tersebut, akhirnya wanita ini membeli sebungkus mi kari. Namun apa yang dibeli oleh wanita ini telah membongkar rahsia sebenar, kenapa kedai tersebut langsung tiada pelanggan. Okey, nak dijadikan cerita, tadi aku pergilah ke pasar malam, Seksyen 19 Shah Alam. Berdekatan dengan gerai buah-buahan tu, ada gerai jual mi kari, soto, laksa, semua. So, aku pun pergilah beli mi kari kat gerai dia sebab kesian tak ada orang nak beli mi kari kat kedai dia. Macam tak ada orang, tak ada pelanggan lah, kesian. So, bila balik rumah, aku buka, terkejut tengok ada lumut bulat tumbuh pada tahu kering dia. Dan tengok lagi, jijik nak makan. Tergamak ke jual macam ni. Makanan macam ni pada pelanggan. Telur dengan telurnya yang dah basi. Ya Allah.